Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah guru di SMP Negeri 3 Parepare menangis histeris. Lantaran kecewa kepada dinas pendidikan yang tidak mewujudkan keinginan mereka untuk memutasi kepala sekolah. Karena para guru sudah tidak nyaman terhadap sikap kepala sekolah yang kerap bertindak arogan dan berkata kasar kepada para guru. Para guru pun melayangkan petisi kepada Dinas Pendidikan Parepare agar kepala sekolah bernama Hartono itu dimutasi dari sekolah tersebut. Namun, hal itu tak kunjung terwujud. Untuk menyelesaikan masalah itu, DPRD Kabupaten Parepare akhirnya turun tangan dengan melakukan mediasi antara kepala sekolah dan para guru. Setelah dilakukan mediasi, kepala sekolah menyampaikan permintaan maaf kepada para guru atas kesalahannya dan meminta para guru bekerja sama untuk mengembalikan kembali nama baik sekolah. Tim UTV mengabarkan.